Jadi untuk siapa yang belum kenal aku, bukan nak kata aku ni famous lah. Aku Faizal, ni bini aku, Eda. Kawan-kawan aku panggil Buka. So, ni workshop aku dengan bini aku. So, ni projek-projek yang aku dengan bini aku buat selama ni. Kita orang dah main benda ni. Sebenarnya kita orang tak start dengan motor. Kita orang punya forte sebenarnya adalah lebih kepada engine preparation lah. Zaman-zaman Batu Tiga dulu, kita orang, aku, pakcik aku, kita orang race prep mini. Jadi daripada situ aku start buat motor. Aku minat klasik, aku minat British, aku minat engine pushrod. Dan start daripada situ aku belajar sikit-sikit sampailah benda yang korang nampak sekarang ni. So basically ini adalah projek yang aku dah start. Ni untuk siapa-siapa yang dah kenal tahu kot. Ni Sporten yang aku siapkan tahun 2006. Dekat sana adalah aku punya first flight tracker, XR750, bahkan untuk BSA. Dan projek terbaru aku, projek terbaru workshop, Catalina full flat tracker lah yang aku tengah buat dengan bini aku sekarang. So basically kalau nak diikutkan, ada motor kat dalam ni yang dalam proses, ada motor kat dalam ni yang dah diproses, ada yang motor yang belum siap, dah siap, tengah siap, dah siap tapi tak start, tak start tapi belum siap, dan sebagainya lah. Jadi macam ni, yang ni sejak COVID hari tu aku tak gerakkan. XR pun sama, BSA pun sama. Yang aku gerakkan aku punya Yamaha je lah kat luar tu. Aku nak Yamaha kat luar. Yamaha yang aku baru siapkan juga, tak ada dah, baru dah 4-5 tahun ni aku siap. Jadi dulu selalulah, dulu kalau nak ikutkan, rajin jugalah aku buat, aku ride. Tapi sejak aku dah malas kan, bosan aku ride kan. Aku pakai minyak natang ni kalau bini aku suruh beli gula ke, beli susu ke, bini macam tu lah. So okay, bini aku, dia merangkak wireman bengkel ni. Dia buat semua wiring. Dia buat wiring motor, dia juga buat wiring kereta. Kalau kau nak pasang sound system, dia boleh pasang. Spotlight, dia apa yang kau buat? Upgrade fuse box. Dia boleh buat fuse box. Dia boleh salin relay kau. Dia boleh servis starter kau. Dia juga merangkap aku punya apa nama tu, kabel woman. Dia custom throttle cable dengan clutch cable lah untuk semua motor-motor projek ni. Jadi basically apa yang dia buat, dia akan ukur, dia akan bateri, dia akan cari kepala dan dia akan cari tension yang betul untuk semua kabel-kabel yang aku bakal ke guna pakai untuk motor-motor ni lah. So pada waktu yang sama juga, dia juga tolong aku kalau aku strip engine, buat buka engine dan sebagainya. Jadi okay, untuk siapa yang pernah datang bengkel aku, untuk siapa yang pernah datang bengkel aku, diorang mungkin tahu yang bengkel aku semak sikit. Bengkel aku tak besar, bengkel aku kecil sebab yalah, kita bukan orang kaya kan, warehouse ke apa-apa tak ada kan. Tapi apa yang boleh kita orang buat, aku dengan bini aku buat, kita orang buat lah kat sini. Jadi aku akan tunjukkan sikit special tools yang aku pakai dalam bengkel ni. Special tools yang aku biasa pakai dalam bengkel ni untuk buat kerja-kerja mekanikal, baik motor, kereta, ataupun kalau aku nak repair rumah ke dan sebagainya kan. Jadi
Okay. So ni aku nak terangkan sikit pasal di antara berkenaan dengan di antara special tools aku yang paling aku sayang dalam bengkel ni. Tapi aku jarang pakai. Sebab apa nama sebab aku punya motor yang pakai makai benda ni pun dah aku dari dah settle lah. Jadi benda ni dah rehat lah. So basically apa sebenarnya benda ni? Benda ni sebenarnya adalah untuk kau test amateur kau kalau kau rebuild dynamo. Apa yang akan mesin ni buat adalah dia akan tengok winding wire kau, wire tembaga kau sama ada kemas atau tak. Dan jikalau kemas, laluan elektrik itu kemas atau tidak. So that bila amateur ni berpusing dalam dynamo, dia tak sangkut. Bila dia tak sangkut, dia akan bagi full voltage dekat motor kau. So sistem charging kau boleh running. Jadi tools ni dah tua sebenarnya. Dia bukan tools yang baru lah. Sebab sekarang mana dia orang pakai dynamo lagi kan, dekat motor-motor apa lancau semua kan. Benda ni pun dah berabuk tengok. Okay, so ini tools ni aku dah lupa lah. Okay, tools ni buatan Krypton, keluaran England, sekar dalam 1946 or 1948. Dan dulu kalau kau sebelum wujudnya motor Jepun, kalau kau pakai British, setiap 2 tahun memang wajib lah untuk kau, memang wajib lah untuk kau buat rewinding balik untuk kau punya amateur. Sebab especially kalau kau jalan jauh ataupun kalau kau jenis motor yang banyak pakai aksesori tapi charging system kau tak cukup kuat untuk charge ataupun bagi current kat semua aksesori tersebut, chances lah kau setiap 2 tahun 3 tahun kau akan rewire balik amateur lah. So bengkel, kebanyakan bengkel dulu yang buat motor British, biasanya memang akan ada lah binatang ni. Jadi apa yang dia akan buat, dia akan buka engkau punya dynamo, dia akan ambil macam engkau, dia akan rewind balik lah ataupun rewind balik semua wire tembaga kat dalam ni. Dia ada dua cara untuk engkau rewind balik tembaga kat dalam ni. Cara yang pertama adalah aku pakai mesin. Okay. Cara yang kedua ataupun cara yang aku lebih suka adalah aku rewind pakai tangan. Kenapa? Sebab bila kau rewind pakai tangan, lilitan daripada satu wire ke satu wire yang lain, dia akan jadi rapat, tegang dan juga kemas. Sebab engkau boleh rasa tension. Dia ambil masa yang lama, tetapi odds untuk error menjadi sangat rendah. Tapi benda ni memerlukan praktis lah. Memerlukan praktis di mana engkau kena ada. Dari masa ke semasa, kalau engkau dah biasa buat benda ni, kau boleh agak tension yang kau perlukan berdasarkan ketebalan wire tembaga yang kau guna pakai. Jadi kalau kau tanya macam skill ni, aku belajar daripada Tan Bapa Aheng dulu dia senyap-senyap turunkan ilmu kat aku kan. Jadi dia turun juga ilmu dekat geng-geng kita orang dulu. Jadi mana yang sempat dapat tangkap ilmu tu sebelum Tan meninggal tu, kita memang pakai lah ilmu tu sampai sekarang. Walaupun sekarang penggunaan dynamo dalam motor ni tak ada dah. Semua pakai charging system elektronik kan. Kereta pun pegang alternator. Ada aku tengok motor pun ikat alternator kan. Jadi benda ni kira dah obsolete lah. Tapi ini kalau kau rewind, kalau kau pandai rewind kau cantik,
Datuk Fahmi cakap kau boleh pakai 15-20 tahun, ulang alik Pattaya by week, tak ada masalah lah. Charging kau cantik. Dan pemilihan tembaga juga mainkan peranan. Kau pakai tembaga yang orang pakai kat pagar tu memang tak ada lah, memang jahannam lah. Dia ada tembaga dia sendiri. Ya, yang tu semua nanti aku akan bagi tahu kat mana nak cari tembaga jenis apa nak pakai untuk saiz macam mana. Aku rajin nanti kalau aku rasa aku nak ajar kau orang, aku bagi tahu lah nanti kan. Kita kongsi-kongsi ilmu, nanti kau boleh bagi tahu budak kau ke dan mana-mana mana-mana yang nak belajar suku motor-motor tua dan sebagainya. Alright, so Krypton dan antara mesin kesayangan aku dalam bengkel sudah jarang digunakan tetapi tetap akan digunakan. Oh, sekejap, sebelum tu aku tahu kau akan tanya ni menatang apa kan. Ini sebenarnya touching rod, tapi touching rod aku yang original Krypton ni dah hilang kan, jadi aku bagi mata gaji kan. Benda sama je, apa fungsi dia? Benda ni akan pusing. Bila kau dah on, winding kau dah cantik, benda ni akan pusing. Bila benda ni berpusing, kau nak test sama ada current tu lalu atau tak, melalui semua sistem yang macam ni. Kau pergi mana tang ni? Kau touch. Test. Current naik dekat semua tempat kau touch, winding kau betul lah. Tak ada cacat lah. And then pada waktu yang sama juga, kalau winding kau tak cacat, kau tak akan nampak wire tembaga terbakar, hangus ke, hitam ke, atau maknanya winding kau memang cantik gila. Yang tu kau pakai 15-20 tahun pun tak ada masalah. So Krypton dan antara mesin kesayangan aku dalam bengkel. So macam aku cakap tadi, selain daripada kau boleh test mesin ni untuk selain daripada kau boleh guna pakai mesin ni untuk test macam dalam dynamo kau, biasanya engkau boleh guna pakai test ni untuk engkau boleh guna pakai mesin ni untuk test amateur dalam magneto kau juga. Contohnya kalau kau pakai magneto Lucas K2F, apa nama magneto yang aku pakai sekarang ni kat BSA tu, tak kisahlah, aku dah lupa dah apa. Tapi basically engkau boleh guna pakai mesin ni untuk test amateur engkau dalam dynamo, untuk dynamo dengan untuk magneto. Fungsi dia sama. Fungsi dia adalah untuk engkau test laluan current, laluan voltage. Okay. Macam aku cakap tadi juga, untuk engkau rewind ataupun wind wire tembaga ni, kau boleh guna pakai sama ada mesin lay ataupun tangan. Dia kalau kau pakai mesin lay, dia cepat sikit. Kalau kau pakai mesin tangan, biasanya memang ambil masa seminggu lah. Kenapa? Sebab kau kena ingat wire tembaga ni dia tak tebal, dia nipis. Dia tebal sikit daripada rambut kau, rambut bini kau ke, tebal sikit je. Dan kau kena lilit sebanyak 1000, lebih kurang dalam 1200 kali. Dan untuk setiap 200 lilitan, engkau kena tape, engkau kena letak macam buffer lah. And then lepas tu kau sambung lilitan yang ke 201, 202. And then bila sampai 400, engkau stop, engkau pasang buffer lagi, kau tape lagi. Dia biasanya apa yang kita orang pakai dulu adalah tape kain. Kenapa tape kain ni perlu? Sebab dia akan control voltage daripada first rep engkau ke second rep, ke third rep, ke fourth rep, sampailah ke 1200 rep. Jadi kalau rapping kau cantik, kau punya buffing pun cantik, current kau lalu pun cantik. Jadi dia ada pros and cons. Engkau ikat pakai tangan dengan kau ikat pakai mesin.
Engkau pakai mesin, benda lagi cepat. Benda lagi cepat. Engkau dapat juga kekemasan yang sama. Tapi engkau susah nak budget tension dia. Tension. Engkau susah nak budget tension kabel bila engkau pusing. Now, kabel tembaga ni bila engkau ikat-ikat dalam, engkau biasanya engkau akan patri dulu. Kau akan patri buat 5 lilitan yang pertama. Lepas tu baru engkau sambung lilitan ke 6 sampai ke 200 sebelum kau letak buffing tape tu lah. Jadi bila engkau lay pakai bila engkau rewind pakai tangan, engkau akan dapat rasa tension. Dan macam aku cakap tadi, lain magneto, lain saiz amateur, lain saiz amateur, lain saiz wire tembaga. Bermaksud tension dia pun lain. Jadi kalau kerja engkau dah perdulu, rewind amateur saja, rewind amateur untuk magneto, kau rewind amateur untuk dynamo, pelbagai saiz, engkau dah buat benda yang sama 40-50 tahun, then tu baru panggil otai lah. Kalau setakat apa tu, kalau setakat apa, biasanya macam mesin, ada setengah mesin lay tu tension dia, sebab lay ni dia punya tension tak adjustable, dia bergantung kepada size lay, mesin lay yang kau pakai lah. Kalau mesin lay tu kecil, tension dia tak adalah kuat sangat kan. Kalau mesin lay tu besar, tension dia kuat. Jadi berbeza dengan tangan. Tangan disebabkan kau boleh rasa tension, kau boleh adjust accordingly kau punya tegangan tu dengan lilitan. Tetapi bila ikat pakai tangan ni, bila ikat pakai tangan ni satu, kalau engkau ikat tak kemas, current takkan lalu. Current takkan lalu kalau engkau ikat wire tembaga pun overlapping contohnya, kau lap kan. Kadang-kadang kau tak perasan sebab 1200 lilitan kan, mesti akan ada satu lilitan yang akan ter-overlap dengan lilitan yang lain, lilitan seterusnya dan sebagainya. Dia tak boleh ada overlapping. Bila ada overlapping kat situ akan short. Bila situ short, amateur engkau akan tak kemas. Dia akan pusing sampai dekat tempat yang tempat yang short tu, dia akan stop. Ini dia akan pusing balik. Ini akan stop. Pusing balik, stop. Jadi kau tak akan dapat api yang cantik. Jadi kalau amateur tutup magneto contohnya, magneto keluarkan api kan, engkau akan ingat misfire. Misfire disebabkan jetting kau tak betul dan sebagainya. Walhal sebenarnya dia punya masalahnya, culprit datang daripada kau punya amateur magneto engkau yang mungkin mamat yang rewind tu, kalau dia pakai tangan ada overlapping. Jadi apa yang kau buat, apa yang akan kau buat jikalau berlaku pada situasi tu, obviously kau akan cari punca minyak ataupun punca api dan sebagainya, plak-plak kau tangkap ke kan. Wah, sebenarnya benda tu magneto. Jadi benda lain rosak benda lain kau pergi buat. Kalau benda tu jahanam, bila dia jahanam kau malah nak bawa, kau tinggalkan ke rumah. Kau tinggalkan ke rumah, lepas tu bila kau dah fed up tengok tu kau jual. Itu bila orang yang dia tahu, dia repair balik benda tu, dia pakai. Lepas tu bila dia dah pakai, kau jealous sebab dia tahu cerita. So sekarang aku cerita kat kau, so that nanti kalau kau jenis yang pakai lagi magneto buruk ni, magneto British ni magneto ni, magneto Lucas ni, apa tu, kalau kau rasa kau nak test diri kau kan, kau nak rewire balik, kau buat lah. Tapi dulutan ada. Kalau dekat Malaysia, kalau kat KL, kalau kau nak rewire beli amateur untuk magneto dengan magneto dengan dynamo, kau ada tan lah. Tapi sekarang disebabkan tan dah tak ada lagi, jadi setakat yang aku tahu sekarang ni tak ada lagi siapa yang boleh buat. Aku pun dah lupa-lupa sikit-sikit lah sebab aku dah lama tak buat menetang ni. Lagi satu cara, kalau kau banyak duit, kau boleh hantar amateur kau untuk di rewind secara profesional ke England. Kalau kau jenis banyak sale kan, kau hantar kat SRM ke apa benda lah. Kerja dia memang restore magneto lah, magneto dengan dynamo. Jadi dia akan rewind cantik gila pakai tangan dengan semua equipment dan sebagainya tu. Tapi kau bayar harga beribu lah untuk rewind amateur ni. Biasanya untuk rewind amateur saja, siap dengan tembaga baru semua, dia akan charge kau dalam amateur saja
dalam 3,000. 3,000 untuk amateur saja. Ini dalam ni, bukan magneto ni. Dalam saja. Kau bagi amateur kau, dia rewind, dia bagi balik kat kau 3,000. So nak cerita hobi kami mahal kan. Hobi Abu Budbara RZ mahal kan. Cakap dengan dia, dia orang pakai amateur rewind 3,000 ke tempat tu dia orang. Jadi itulah dia.